Selamat siang Tribuners, dimanapun Anda berada. Kini kami berada di TPS Citaliktik Soreang, Kabupaten Bandung. Sini tumpukan sampah telah menggunung. Ini merupakan sampah-sampah yang diangkut dari permukiman warga dan disimpan di sini sementara untuk nantinya dibuang ke TPS Sarimukti. Tak hanya terdapat tumpukan sampah ini, truk-truk pengangkut pun sudah bermuatan sampah namun belum bisa dikirim ataupun dibuang ke TPA Sarimukti karena ataupun akibat terjadinya kebakaran. Terlihat di sebelah sini truk-truk semua diparkir di sini dan ini telah terisi oleh sampah namun belum juga dikirimkan ke TPA Sarimukti karena memang masih ada penutupan sementara akibat terjadinya kebakaran di TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat. Bahkan truk-truk yang ada di sini ini tidak semua yang ada di Kabupaten Bandung, sebab yang sebagiannya menurut informasi disimpan di Jelekong dikarenakan di sini telah dipenuhi oleh truk yang bermuatan sampah dan terdapat gunungan sampah yang juga belum diangkut ataupun dibuang ke TPA Sarimukti karena memang di TPA Sarimukti terjadi kebakaran hingga pembuangan ataupun pengiriman dan aktivitas di TPA Sarimukti untuk sementara belum bisa dilaksanakan ataupun diaktifkan secara seperti biasanya. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami informasikan dari Citaliktik Soreang, Kabupaten Bandung, di mana di sini terdapat tumpukan sampah dan truk pengangkut sampah telah bermuatan sampah dan juga belum dikirimkan ke TPA Sarimukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.